Sekalian teman-teman uh, forum esoterika, malam ini kita akan uh, membuat satu kajian diskusi esoterika yang ke-22, dan uh, seperti biasanya, setiap bulan sekali kita akan mengkaji buku. Ya. Dan Buku yang akan kita kaji malam ini adalah buku yang uh, cukup menarik. Ya, uh, buku ini bukunya buku yang berjudul Agnosticisme uh, karya dari Robin Lepoy Devin. Ini satu buku yang ada dalam serial serial A Very Short Introduction. Jadi ada satu 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 serial A Short A Very Short Introduction ada um, ada mungkin sekarang ada lebih dari 150 Eh? judul ada macam-macam ada macam-macam tema tema pemikiran sebagiannya filsafat tapi sebagiannya juga terkait dengan pemikiran keilmuan dan salah satunya akan kita diskusikan malam ini terkait dengan uh, isu yang disebut dengan agnostisisme ini adalah istilah uh, yang sering kita dengar. Yaitu, pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan atau yang The Supreme Being, zat yang Maha Tinggi, yang menjadi prinsip dari semesta ini, yang di luar hal-hal yang tampak, adalah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Biasanya, pembicaraan agnostisisme ini ada dalam uh, filsafat ketuhanan. Atau filsafat agama, nah, definisi lain yang sering diberikan adalah bahwa manusia itu sejatinya tidak akan pernah mampu memberikan dasar rasional atau penjelasan uh, yang masuk akal yang yang cukup bisa dimengerti untuk membenarkan keyakinan adanya Tuhan. Bahkan juga sebaliknya, keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini adalah sebuah buku yang menjelaskan bagaimana ide tentang agnostisisme itu sudah berkembang selama beberapa abad yang lalu, terutama di dalam pikiran dan masyarakat Eropa, yang pelan-pelan tapi pasti juga masuk ke dalam uh, dunia di luar Eropa, termasuk kita di Indonesia. Nah, uh, istilah agnostisisme sendiri adalah istilah yang uh, di perkenalkan oleh seorang pemikir biolog biologi namanya Thomas Huxley ini seorang pemikir yang terkenal dan dan uh, apa sering disebut sebagai bapak uh, sains uh, dari Inggris pada tahun 1869 jadi sudah cukup lama tapi sejak itu istilah agnostik itu uh, istilah yang dipakai untuk bisa menerangkan tentang bahwa Sebenarnya, kita sebaiknya tidak membicarakan atau percaya pada sesuatu yang tidak punya dasar ilmiahnya. Thomas Huxley sendiri adalah seorang ilmuwan, jadi dia selalu bersandar pada apakah ini punya dasar ilmiahnya atau tidak, kalau kita bicara tentang sesuatu yang supranatural. Nah, pemikiran yang dikategorikan sebagai agnostik oleh Huxley ini sebenarnya sudah ada di dalam sejarah filsafat sejak uh, masa lalu di masa yang panjang uh, ribuan tahun sebelumnya. Misalnya uh, saya mencatat itu ada seorang filosof India namanya Sanjaya Belatiputa uh, dan juga Protagoras kedua seorang filosof Yunani keduanya dari abad 5 sebelum masehi dan mereka uh, meragukan adanya kepercayaan Eh, kepada kehidupan setelah mati maupun kepercayaan dari bangsa Yunani maupun tuhan-tuhan eh, di sekitar eh, bangsa Yunani. Nah, jadi agnostisisme itu percaya bahwa ketidaktahuan mengenai eksistensi dari segala yang berada di luar atau di balik fenomena material ini eh, itu sesuatu yang yang eh, tidak mungkin ya. Nah, ada hal yang menarik dari dari pemikir sekarang seorang pemikir ateis sebenarnya namanya Richard Dawkins yang uh, dia menulis satu buku judulnya The God Delusion buku yang pernah kita diskusikan beberapa bulan yang lalu dia membuat uh, spektrum teis ateis dan spektrumnya itu menarik ya karena dengan begitu kita kita tahu kita posisinya di mana dia mengatakan bahwa orang yang 100% percaya pada Tuhan, itu dia sebut sebagai strong face Kemudian ada de uh, facto face itu yang percayanya tidak sampai 100%. Ada learning Judaism, yang percayanya lebih dari 50%. Dan ada completely impartial, itu 50% percaya Tuhan. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Nah disinilah yang 50% percaya inilah yang dikategorikan tadi sebagai agnostisisme. Nah kemudian ada dua level lagi di di bawahnya tiga malah uh, ada learning cuat atheism lima, kurang dari 50 persen, De facto atheis atheis itu 0 persen dan yang strong atheis Richard Dawkins dan banyak para para atheis yang sekarang menguasai pemikiran ateisme kontemporer itu kategorinya strong atheis. Nah malam ini kita akan mendiskusikan isu-isu sekitar itu, isu yang ada dalam buku ini: agnostisisme bersama seorang ahli filsafat, ya namanya Dr. Diko Santacito. Saya kira, kalau Ibu Bapak sekalian, teman-teman sering mengikuti esoterika, kita bertemu lagi dengan Dante Santacito, seorang ahli filsafat Buddha, Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Kerta Rajasa di Kota Batu, Jawa Timur. Dan uh, nanti uh, Bante santa Cito akan juga memberi suatu apa ya satu komentar dari perspektifnya sebagai seorang uh, Budhis atau dari filsafat Buddha. Nah, juga mungkin nanti kita dalam diskusi bisa menggali pertanyaan apakah uh, agnostisisme itu adalah jalan menuju ateis, ya, walaupun itu tidak selalu ada orang yang setelah agnostisis itu dia malah 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 tambah yakin setelah melalui satu uh, keraguan yang lama. Tapi ada juga orang yang malah menjadi ateis. Nah, uh, malam ini kita akan uh, mendiskusikan soal-soal itu bersama tokoh yang sudah uh, sangat apa? sangat banyak mendalami isu-isu soal soal ketuhanan yaitu Bante Santa Cito dan uh, kita akan punya waktu uh, kira-kira presentasi dan atau atau pengantar dari Banti ada satu jam nanti setelah itu kita akan diskusi selama satu jam paling lama sekitar jam 9 kita uh, sudah mengakhiri uh, diskusi ini baik uh, kami persilakan pada kita, Santa video dulu Bu. oh iya iya kita ini kita lihat video dulu Banti Berdasarkan survei dari Pew Research Center tentang kelompok keagamaan di dunia pada tahun 2015, setelah pengadut agama Kristen dengan jumlah 2,3 miliar dan Islam dengan jumlah 1,8 miliar, sekitar 1,2 miliar orang di dunia tidak tergolong ke dalam agama apapun yang terbagi atas orang-orang agnostik dan orang-orang ateis. Sederet orang-orang populer dari berbagai macam bidang seperti PewDiePie, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Stephen Hawking, dan Richard Dawkins adalah orang-orang ateis yang sering kita lihat saat ini. Di Indonesia sendiri, orang-orang ateis sudah ada di wilayah Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat dalam pidato Presiden Soekarno yang berjudul Build the World Anew di sidang umum PBB ke-15 pada tanggal 30 September 1960 saat menjelaskan asal-usul sila pertama dari Pancasila. Saat ini, orang-orang ateis di Indonesia dapat hidup selainnya warga negara biasa meskipun haknya tidak sama dengan warga negara lainnya karena adanya asas legalitas dalam hukum. Jadi kalau sudah ini dijadikan undang-undang, baru orang bisa dihukum karena melanggar undang-undang, bukan karena melanggar Pancasila. Orang membunuh itu dihukum karena melanggar undang-undang hukum pidana, bukan karena melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang komunis bisa dihukum karena karena ada norma yang melarang, bukan karena Pancasila. Oleh sebab itu orang mengatakan saya ateis, nggak apa-apa. Misalnya saya sekarang saya tidak suka Keadilan sosial saya suka keadilan individual yang liberal, nggak apa-apa. Saya katakan sekarang coba siapa yang menangkap saya, nggak apa-apa. Mitimo Nama saya Timo. Timo adalah seorang peneliti dan dosen untuk Asian Studies di Universitas Bonn, Jerman, yang melakukan penelitian di Indonesia. Waktu saya tertarik dengan soal sekularisme, lama-lama saya kira oke okay, yang paling menarik sebenarnya dalam soal sekularisme itu orang ateis. Karena orang ateis itu di Indonesia jarang dilihat sebagai ateis, meskipun dari teman-teman saya, saya sudah tahu ada beberapa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya ingin tahu bagaimana kehidupan mereka. Dan saya bertanya, bicaranya, kenapa menjadi ateis? Apa latar belakangnya? Apa membuat uh, bapak, ibu atau mas uh, meninggalkan agama? kan karena enggak banyak yang yang dilahirkan sebagai artis di Indonesia ada banyak yang justru meninggalkan agama karena soal etika karena banyak orang artis percaya sebenarnya agama itu tidak membuat orang lebih baik kita tahu di Indonesia banyak orang bilang agama itu pada dasarnya baik agama itu membuat manusia baik tapi Para ateis, mereka atau kebanyakan mereka pikir sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya eh, agama itu membuat orang tidak toleran, tidak bisa menerima orang lain dengan eh, agama lain, dengan perbedaan, dengan orientasi seksual yang lain, fenomena radikalisme agama seperti ISIS juga merupakan kontribusi dalam proses itu. Tapi juga ada yang eh, menjadi ateis karena mereka. Lebih percaya kepada sains, mereka rasa agama itu tidak sepakat dengan dengan sains dan sains itu lebih masuk akal daripada agama, makanya tidak butuh agama lagi. Misalnya ada satu teman cukup, uh, cukup akrab sama dia, dia mulai tertarik dengan sains dari astronomi dan fisika dan dia lihat oh sebenarnya um, ajaran Islam. Dia tidak cocok dengan apa yang kita tahu tentang, uh, tentang bumi ini dan luar angkasa. Itu dua faktor yang biasanya ada kalau orang uh, meninggalkan agama. Uh, ada beberapa artis misalnya terutama yang tinggal di lingkungan sosial Islam yang cukup taat. Mereka biasanya tidak terbuka. Makanya mereka ateis, tapi mereka tetap berdoa lima kali sehari kalau perempuan tetap pakai jilbab supaya lingkungan sosial mereka tidak curiga wah dia udah udah ateis dia memang mau tinggal nyaman dan supaya dia nyaman dalam lingkungannya dia harus pura-pura beragama perbedaan dalam bentuk apapun seharusnya tidak menjadi suatu masalah karena tidak seorang pun sama dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan semua hal akan terlihat hitam tidak ada warna lainnya yang kita harus tahu adalah orang ateis itu orang biasa aja. Orang ateis itu bukan orang yang jahat, yang anti agama, yang mau membunuh ulama. Itu mungkin propaganda oleh kaum fanatik yang tidak cocok dengan realitas. Tapi pada dasarnya dia enggak lebih buruk atau lebih baik. Mungkin pada dasarnya aku bisa bilang saya rasa lebih nyaman berbicara dengan orang ateis bahkan daripada yang beragama karena orang yang beragama banyak yang fanatik kalau orang ateis sebagai minoritas di Indonesia ada banyak yang yang cukup terbuka karena mereka sebenarnya mereka hanya mau pengakuan Masyarakat di negara maju seperti Amerika Serikat sudah bisa lebih menerima keberagaman dalam bentuk apapun, meskipun kita sudah memahami bineka tunggal ika semenjak abad ke-14 jauh lebih dahulu daripada Amerika Serikat yang memahami eksploribus unum pada tahun 1782 yang padahal memiliki arti yang serupa yaitu dalam keberagaman kita tetap satu. Jika kita bisa lebih toleran dalam perbedaan, berapa banyak waktu yang bisa kita sisihkan untuk memberi manfaat bagi bangsa, negara dan dunia. Baik, terima kasih Anik untuk uh, video ini. Uh, Ibu Bapak sekalian, teman, tadi sudah kita lihat quotation ya, kutipan-kutipan yang uh, menggambarkan tentang ateisme, dan kalau kita bicara agnostisisme, biasanya itu disebut sebagai saat ateisme praktis lah, kita begitu. Oh, Oke, okay, kita akan mendengarkan uh, uraian dari Bante Sandasito kira-kira uh, selama paling masa satu jam. Silakan Bante. <tuh> ya terima kasih kepada Bapak Budi Menawar atas waktunya yang malam ini diberi kesempatan untuk berbicara agnostisisme yang tadi sebenarnya juga disampaikan bahwa yang akan saya bicarakan lebih mengacu kepada pandangan yaitu agama Buddha berkaitan dengan agnostisisme, karena untuk pandangan secara umum tadi telah disampaikan oleh Bapak Budi juga, dan juga tadi disampaikan dalam sebuah video yang mana sangat memberikan pencerahan kepada kita semua. Lantas, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana pandangan agama Buddha berkaitan dengan agnostisisme. Yang kita tahu bahwa agnostisisme ini merupakan pandangan yang mana seseorang tidak tahu keberadaan sesuatu yang belum dibuktikan, yang dalam hal ini biasanya selalu mengacu kepada yaitu tentang Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum berbicara tentang bagaimana agama Buddha melihat agnostisisme kita juga harus melihat yaitu tiga hal yang tadi juga telah disampaikan yaitu berkaitan dengan teisme, ateisme dan agnostisisme. Nah, nanti setelah itu kita harus memahami bagaimana sebenarnya agama Buddha melihat dan terutama adalah sebenarnya ajaran Buddha itu seperti apa secara prinsipil agar dari situ kita akan tahu apakah agama Buddha ini termasuk di bagian salah satu dari tiga hal ini ataukah tidak? Apakah termasuk di dalam agnotisisme, teisme, atau ateisme? Mengapa saya uh, melekankan hal ini? Karena di luar sana ada beberapa orang yang beranggapan bahwa agama Buddha ini termasuk bagian agnotisisme, dan ada juga yang beranggapan bahwa agama Buddha itu adalah ateisme. Ini sering kali ya kita mendapatkan kalau misalnya uh, Anda sekalian ya melihat atau membaca searching di Google nanti akan ada beberapa artikel yang menyatakan bahwa agama Buddha itu semacam umumnya dianggap sebagai ateisme. Nah, seperti yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Budi bahwasanya ateisme ini mengacu kepada ajaran yang percaya percaya dengan keberadaan Tuhan bahwa Tuhan itu memang ada yakin bahwa Tuhan itu memang ada sementara ateisme ini ya itu sebaliknya bahwa tidak percaya keberadaan Tuhan nah sedangkan agnostisisme ini adalah yang berada di tengah-tengah yang dalam hal ini adalah tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada. Tetapi biasanya dalam seorang agnostis, seorang agnostik ini biasanya mencari pembuktian. Jadi masih mencari bukti-bukti untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Yang tentunya kalau misalnya ya mereka kemudian ternyata mendapatkan bukti-bukti, nah mereka kemudian ya melepaskan pandangannya sehingga menjadi ateis. Ya, nah, kemudian ternyata di dalam buku yang, yang yang tadi disampaikan oleh Bapak Budi yang juga menjadi dasar dari ya kita berbincang tentang agnotisisme pada malam hari ini, yaitu buku yang ditulis oleh Robin Le Poidevin tentang ag agnotisisme, pengantar singkat untuk uh, agnotisisme Nah, di sana disampaikan ternyata bahkan seorang teis pun sebenarnya ada ada ya di dalamnya bagian-bagian tertentu yang juga sebenarnya agnostik. Mengapa demikian? Karena walaupun seorang itu percaya dengan keberadaan Tuhan, tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya dia sendiri tidak tahu. Misalnya berkaitan dengan kualitas-kualitas Tuhan. Ya, misalnya misalnya sebagai contoh adalah bahwa Tuhan itu maha adil. Tetapi ketika misalnya ditanya, kenapa kalau memang Tuhan itu adil, kok di dunia ini manusia dilahirkan dengan perbedaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mendapatkan yaitu wajah yang rupawan tetapi ada yang buruk rupa, ada yang selama hidupnya menderita, ada yang selama hidupnya itu bahagia secara materi dan lain sebagainya. Nah, kalau memang Tuhan itu adil, kenapa manusia dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda? Nah, ketika ditanya demikian, ya sebenarnya ya tidak tahu jawabannya seperti apa. Ya, itu biasanya dikatakan yaitu rahasia Tuhan, misalnya demikian, atau misalnya kalau ditanya mengenai... Yaitu bahwa Tuhan itu, sebagai Tuhan yaitu Pencipta atau God uh, Creator, adalah Maha Kuasa. Misalnya, kalau memang Tuhan itu adalah Maha Kuasa, ini biasanya ada pertanyaan: demikian, mengapa Tuhan ini menciptakan manusia berbeda-beda, seharusnya kan menciptakan manusia ini secara sama? Jadi, semuanya harus mendapatkan kebahagiaan, semuanya tidak menderita. Nah, demikian juga ketika ditanya demikian, sebenarnya tidak tahu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaannya? Kalau memang Beliau adalah Maha Kuasa, atau misalnya pertanyaan mengenai yaitu bahwa Tuhan ini adalah yang mengetahui, jadi omniscient, jadi yang mengetahui mengetahui yang yang ada dan yang belum ada termasuk mengetahui yang akan datang. Nah, tetapi kalau memang Tuhan itu adalah mengetahui apa yang belum ada dan yang yang sudah ada jadi mengetahui segalanya mengapa kemudian ya seperti tadi ya menciptakan manusia menciptakan makhluk dengan berbeda-beda yang pada akhirnya ada makhluk-makhluk yang nantinya atau manusia-manusia yang nantinya ketika meninggal dan suatu saat ketika ya terjadi uh, kiamat kemudian uh, dari resurrection day misalnya nah itu kemudian dimasukkan ke alam neraka ya neraka abadi di sana. Nah, padahal Tuhan itu mengetahui yang akan datang berarti tahu bahwa yang diciptakan ini sebenarnya nanti akan masuk ke alam neraka. Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian itu bisa ditanyakan oleh oleh orang-orang yang kemudian sebenarnya dalam hal ini ya sebenarnya tidak tahu kenapa Tuhan demikian. Nah, yang seperti ini contoh-contoh yang seperti ini sebenarnya juga mengacu kepada agnostis. Artinya walaupun percaya bahwa Tuhan ada ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya tidak dipahami, tidak diketahui, disingkat juga oleh Bapak Budi ternyata memang ada yang uh, leaning toward uh, theism dan juga leaning toward atheism. Nah, sehingga apa? Sehingga yang yang leaning toward ateisme itu ada beberapa yang sebenarnya tidak diketahui walaupun percaya keberadaan Tuhan. Nah, kemudian yang menjadi yang nanti yang akan saya bahas dari sisi ya Buddhisme adalah lantas bagaimana pandangan agama Buddha atau bagaimana ajaran Buddha ketika dikaitkan dengan tiga hal ini teisme, ateisme, dan agnostisisme. Nah, dalam hal ini, kalau agama Buddha dikaitkan dengan yaitu uh, Tuhan dalam artian Tuhan pencipta, ya ini harus diketahui bahwa agama Buddha ini tidak menekankan ajaran tentang Tuhan pencipta. Ya, God creator, karena agama Buddha ini lebih mengacu kepada yaitu human suffering. Jadi penderitaan manusia dan bagaimana cara menyelesaikan penderitaan manusia. Tetapi kalau ditanya apakah dalam agama Buddha ini percaya dengan keberadaan yang tertinggi. Nah, tentu dalam setiap agama termasuk agama Buddha juga percaya, juga yakin ada yang tertinggi. Walaupun definisi yang tertinggi ini bukan sebagai God creation, tetapi percaya ada yang tertinggi. Maka dalam apa yang disampaikan uh, dalam Kitab Suci, ya Sang Buddha menyampaikan bahwa ada istilah ajatang, abutang, akatang, asangkatang. Ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak dibuat, dan tidak terkondisi. Dan itu kemudian dianggap sebagai ketuhanan yang kemudian di Indonesia ini, ya. Jadi, apa yang disampaikan Sang Buddha ini menjadi yaitu prinsip ketuhanan di dalam agama Buddha. Jadi, sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak dibuat, dan tidak uh, berkondisi. Atau sering juga diterjemahkan sebagai yang mutlak. Nah, ini dikorelasikan di, di dengan yang tertinggi sebagai ketuhanan dalam agama Buddha. Nah, kalau berbicara tentang yang tertinggi adalah demikian. Hanya saja ketuhanan di sini dipercaya oleh umat Buddha sebagai sesuatu yang tidak bisa dipersonifikasikan ke dalam yaitu bentuk atau sosok termasuk sosok manusia seperti diarcakan, dipatungkan atau juga tidak bisa dipersonifikasikan ke dalam yaitu kualitas-kualitas seperti kualitas manusia seperti yang biasanya ya disebut sebagai Maha adil, maha kuasa, maha mengetahui, maha penyayang, dan sebagainya. Tidak demikian, jadi tidak bisa dipersonifikasikan ke dalam yaitu bentuk sosok atau sosok, dan juga ke dalam sifat-sifat manusia. Nah, sehingga kalau bicara tentang yaitu seperti God dalam definisi Creator, itu memang tidak menjadi penekanan dalam agama Buddha dan bahkan hampir tidak dibahas hanya ada satu pernyataan yang telah disampaikan oleh Sang Buddha yang mana suatu kali Sang Buddha yaitu bertemu dengan para, para siswa dari Jainism yaitu yang pada waktu itu pada zaman beliau, zaman Sang Buddha ini yang Jaina ini di, uh, diketuai atau sebagai uh, leadernya adalah Niganta Nyata Buta Nah, ketika bertemu dengan mereka, kemudian mereka menyatakan pandangannya bahwa untuk bisa mencapai kesempurnaan, mencapai yang tertinggi, orang-orang ini harus mempraktikkan penyiksaan diri. Nah, sementara di dalam ajaran Buddha, praktek penyiksaan diri ini dianggap sebagai ajaran yang yang sebenarnya ekstrim, yang tidak membawa kepada yaitu kesempurnaan atau membawa kepada pembebasan. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan begini. Kalau memang penderitaan dan kebahagiaan manusia ini disebabkan oleh isara, nah isara itu seperti yaitu god creator. Jadi Tuhan pencipta, maka tentu yang menciptakan Anda sekalian yang mempraktikkan penyiksaan diri adalah pencipta atau isara yang jahat. Karena ada sekalian diciptakan untuk menyiksa diri. Tetapi kalau memang kebahagiaan dan penderitaan ini diciptakan oleh sang pencipta atau isara di sini dalam bahasa Pali, maka yang menciptakan saya, nah, saya sudah mengatakan demikian, yang menciptakan saya adalah pencipta yang sangat baik. Kenapa? Karena saya diciptakan untuk menjadi orang bahagia saya diciptakan untuk mempraktikkan dharma, untuk mempraktikkan kebajikan, untuk mempraktikkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang membawa kepada kebahagiaan spiritual. Nah, sehingga yang menciptakan saya pasti adalah pencipta yang sangat baik. Nah, dari apa yang disampaikan Sang Buddha sebenarnya berkaitan dengan God Creator itu sebenarnya bukan menjadi masalah yang penting. Yang paling penting adalah Bagaimana Bagaimana seseorang dalam hidup ini membawa dirinya mengolah batinya untuk mencapai pembebasan atau menyelesaikan penderitaan yang dialami dalam kehidupan sebagai manusia Nah sehingga kalau bicara tentang God Creator memang Yakama Buddha definisi ketuhanan ini, ya tidak tidak mengacu pada god creation, creator atau pen, ya pencipta tetapi lebih kepada hal yang tidak bisa dipersonifikasikan. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan sebagai teisme. Teisme dalam konteks bahwa ketuhanan ini tidak bisa dipersonifikasikan. Nah, tetapi ketuhanan ini dalam agama Buddha ini merupakan ya dalam tanda petik sesuatu yang justru harus direalisasi. Nah, dalam merealisasi ketuhanan inilah nah di situ ada ya ada indikasi bahkan ini juga penting ada yaitu sisi agnotis. Sisi agnotis. Mengapa? Karena kalau kita bicara tentang yang tertinggi ini, apakah kita tahu betul-betul mengalami yang tertinggi ini ini tidak ya ketika itu belum dialami ketika itu belum direalisasi maka ya kita harus apa adanya bahwa ini belum dialami belum direalisasi dan saya tidak tahu keberadaannya apakah ini ada atau tidak ada tetapi apa yang diyakini ini yang dipercayai ini ini harus apa? harus dibuktikan. Percaya, percaya dengan keberadaan ini tetapi ketika ditanya apakah tahu bahwa ini ada? Ya tidak tahu karena belum mengalami, karena belum realisasi. Maka dalam hal ini ada sebuah perumpamaan yang yang diberikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan hal ini, ketika berbicara tentang yang tertinggi ini, kesempurnaan ini. Nah, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan Misalnya ada seseorang yang pergi ke hutan dan orang demikian banyak orang-orang yang yang memang pergi ke hutan untuk mencari gajah. Karena dia adalah seorang pawang gajah ingin mencari gajah yang terbaik untuk dijinakan. Nah, begitu dia masuk ke hutan kemudian dia melihat ada jejak telapak kaki gajah yang besar. Ketika dia melihat demikian, dia dia ada yaitu ada pencarian, ada pencarian, ada kepercayaan tetapi dia tidak mengambil sebuah kesimpulan bahwa telapak dari telapak kaki gajah ini pasti ada gajah jantan yang besar yang bergading. Nah, tetapi karena dia berpikir walaupun telapak jejak telapak kaki gajahnya ini besar bisa saja ini adalah gajah betina karena ada juga gajah betina yang punya telapak kaki yang besar. Maka dalam dalam pencariannya, nah kemudian dia melanjutkan. Jadi mengikuti jejak telapak kaki tersebut dan padanya dia menemukan ya bahwa ada yaitu ranting-ranting yang patah yang itu disebabkan oleh gading. Nah, kemudian walaupun demikian dia tidak kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini pasti ada adalah ya gajah yang jantan yang memiliki gading yang besar yang tinggi. Nah, karena dia berpikir bahwa ada juga yaitu gajah betina yang juga punya gading. Nah, kemudian dia melanjutkan pencariannya dan menemukan bahwa ada yaitu ranting-ranting yang 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 patah disebabkan oleh gading tersebut dan juga oleh belalainya dan itu di yaitu ketinggian. Artinya ranting-ranting yang berada di pohon yang tinggi Nah, dari situ dia bisa melihat bahwa ini ini adalah gajah yang tinggi. Tetapi belum belum mengambil kesimpulan karena dia dia pun juga berpikir bisa saja ini adalah gajah betina yang punya gading, telapaknya besar dan juga tinggi. Hanya kemudian setelah melanjutkan pencariannya dia menemukan, melihat sendiri, oh di sana ada ya di bawah pohon tertentu atau di dekat sungai, ternyata memang ada seekor gajah jantan yang tinggi yang besar yang bergading. Nah, ketika melihat itulah kemudian ya segala keraguannya akan berhenti. Ya sehingga di sini dalam hal ini ya dalam hal pencarian untuk merealisasi yang tertinggi di sini itu ada ada pencarian tetapi dalam pencarian tersebut itu itu tidak kemudian mengambil sebuah kesimpulan sebelum mengalami sendiri. Karena ajaran Buddha ini lebih mengacu kepada pengalaman based on experience, jadi beliau menyatakan begini, pada zaman beliau ini ada tiga tradisi, ya ketika orang berbicara tentang pengetahuan knowledge, ya, ada tiga tradisi, yang pertama adalah tradisionalis, orang-orang tradisionalis, kemudian yang kedua adalah rasionalis, dan yang ketiga adalah mereka yang berbicara pada pengalaman. Nah, tetapi pengalaman di sini, pengalaman yang muncul dari pengetahuan tinggi. Kalau dalam bahasa Pali adalah abinya sacikatwa viharati. Abinya ya sacikatwa viharati. Jadi, ya seseorang berdiam setelah merealisasi melalui pengalaman yang tinggi, pengetahuan yang tinggi. Abinya. Nah, ada tiga-tiga kelompok, yaitu orang-orang yang mendasarkan pengetahuan mereka. Yang pertama tradisionalis, rasionalis dan yang mendasarkan pada pengalaman yang muncul dari pengetahuan tinggi. Nah, dari tiga ini, Sang Buddha menyatakan mengklaim dirinya sebagai yang nomor tiga. Yang mendasarkan pengetahuannya melalui pengalaman yang muncul dari pengetahuan yang tinggi. Yang kalau kita telusuri, ya pengetahuan yang muncul dari meditasi. Nah, yang pertama ini adalah orang-orang yang pada waktu itu menyatakan kebenaran, yang menyatakan ini adalah pengetahuan tertinggi atas dasar kitab suci. Jadi yang pertama kitab suci yang pada waktu itu kebanyakan yaitu para Brahmanisme yang mereka memang sudah menyusun kitab suci seperti Veda dan itu adalah yaitu kelompok yang pertama. nah yang kedua adalah yang mendasarkan pengalamannya pada rasio akal logika. nah logika dan ini pada waktu itu banyak pada zaman Sang Buddha banyak menggunakan yaitu logika termasuk yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Budi Munawar yaitu Sanjaya Bela Diputa yaitu menggunakan logika atau rasio. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman yang muncul dari pengetahuan tinggi. Dan hal ini penting karena nah biasanya untuk yang saat ini walaupun nah seseorang ini mengacu ke, atau katakan menganggap dirinya sebagai seorang agnostik, tetapi biasanya lebih kepada mendasarkan pemahamannya pada yaitu rasio atau logika atau akal. Nah, tetapi sang Buddha di sini tidak hanya sekedar akal, tidak hanya sekedar rasio, tetapi ada yang disebut sebagai extrasensory perception. Jadi kalau kalau dalam konteks yang biasanya atau umumnya seseorang itu mendasarkan ya pengetahuan atas dasar pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman yang masih sifatnya adalah indrawi, yaitu pengalaman mata, pengalaman yaitu hidung, lidah, telinga, jasmani dan juga pemikiran semata. Tetapi tidak tidak berhenti di situ dalam ajaran Buddha, tetapi lebih kepada yaitu extrasensory perception atau pengalaman yang yang melebihi kemampuan Manusia biasa ini juga disebut sebagai abinya atau utari manusia dama yang itu bisa diperoleh dengan pengolahan batin, pengembangan batin. Nah, jadi yang diajarkan sang Buddha ini atau dalam agama Buddha ini lebih mengacu kepada pengalaman yang seharusnya muncul dari extrasensory perception, walaupun tentunya logika keyakinan yang awal kemudian pemikiran-pemikiran yang sifatnya yaitu masih dalam ya analisis pikiran itu juga digunakan tetapi untuk final mendapatkan sebuah yaitu pengetahuan yang sesungguhnya atau uh, the true truth itu harus menggunakan yaitu pengetahuan tinggi atau disebut sebagai abinya, yang itu juga disebut sebagai utari manusia dama kemampuan yang lebih kemampuan manusia biasa. Nah, ini yang yang akan membedakan. Yang tentunya dalam proses proses untuk untuk katakan memahami merealisasi yang tertinggi, ya memang masih ada agnostik. Artinya masih ada agnostis. Jadi ada ya kita harus apa harus harus apa adanya bahwa saya tidak tahu. Ketika ditanya apakah anda tahu bahwa bahwa misalnya yang tertinggi itu memang ada ya memang belum tahu karena belum realisasi tetapi selama itu adalah hal yang baik ya kita bisa percaya percaya bahwa itu bisa bisa dipahami itu bisa direalisasi hanya belum diketahui jadi seperti yang tadi yaitu perumpamaan yang tadi telah disampaikan ya mana perumpamaan yang kedua ada perumpamaan yang lain yang diberikan oleh seorang yaitu seorang budi juga pada sekitar abad kedua abad kedua ketiga yaitu Tikenaga yang memberikan sebuah perumpamaan seperti halnya seseorang yang yang melihat yaitu melihat ada seorang wanita turun dari gunung dengan rambut basah pakaian basah membawa yaitu satu kendi air. Nah ketika melihat wanita tersebut nah, seseorang pasti akan akan mempunyai sebuah yaitu katakan kepercayaan punya keyakinan bahwa di gunung itu pasti ada air ada kepercayaan demikian tetapi apakah betul betul dia tahu bahwa di gunung itu ada air ya dia tidak tahu karena apa karena dia belum naik ke puncak gunung dia hanya melihat melihat ada seorang wanita baru turun dari gunung dengan pakaian basah rambut basah membawa satu kendi air maka dari situ, ada kepercayaan, ada keyakinan. Nah, dari keyakinan tersebut, ya, seseorang hendaknya tidak berhenti pada keyakinan, berkaitan dengan apa yang baik, apa yang bermanfaat, apa yang memang tidak merugikan. Seseorang yakin, walaupun belum dialami, tetapi tidak berhenti dengan keyakinan harus dibuktikan. Ya, dalam proses pembuktian ini, sebelum terbukti, ya, ada uh, sisi agnostis. Ada sisi bahwa, oh, saya belum tahu, saya tidak tahu. Tetapi, karena ini baik, ini bermanfaat, ini berguna, maka ya, saya akan mencoba membuktikan. Nah, dalam hal ini, demikian pula berkaitan dengan, yaitu, ya, katakan yang tertinggi, yang mana sebenarnya yang tertinggi ini dalam ajaran Buddha ini merupakan satu ajaran yang paling prinsipil. Jadi, ajaran yang paling prinsipil dalam agama Buddha ini disebut empat kebenaran mulia. Ya. Jadi empat kebenaran mulia ini mengacu kepada ya human suffering. Jadi ya mengacu pada bahwa makhluk-makhluk yang dilahirkan ini sebenarnya pada dasarnya yaitu harus mengalami harus menghadapi penderitaan. Ya tentu kalau kita bicara tentang penderitaan itu sangat luas karena apa yang kita anggap sebagai kebahagiaan pun juga nantinya bisa bisa terkatakan bisa termasuk ke dalam bagian duka. Ya dalam bahasa Pali dengan istilah duka. Ya duka ini juga diterjemahkan sebagai unsatisfactoriness atau semacam ketidakpuasan. Termasuk misalnya ketika kita berbicara kebahagiaan. Ya ada kebahagiaan, ada kebahagiaan yang disebut sebagai kebahagiaan indrawi atau kamasuka. suka. Tetapi karena kebahagiaan indrawi ini juga sifatnya tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, yaitu juga bagian dari apa? duka. Nah, duka di sini tidak hanya sekedar suffering, penderitaan yang orang pada umumnya memahami tetapi lebih dari itu. Nah, ketidakpuasan ini, depresi, stres dan sebagainya yang menjadi beban pikiran ini yang itu kemudian secara simpel sederhana disebut sebagai duka, itu muncul dari pikiran-pikiran yang negatif muncul dari pikiran-pikiran yang kotor, dari keserakahan, kebencian, iri hati, dingin, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk bisa terbebaskan dari penderitaan dan merealisasi yang tertinggi, nah seseorang harus mengupayakan dirinya untuk membebaskan batin dari pikiran-pikiran yang negatif. Nah, di sini untuk termotivasi, termotivasi agar terbebas dari Pikiran-pikiran negatif yang membawa kepada penderitaan dan seseorang harus punya keyakinan, harus punya keyakinan, harus punya kepercayaan, percaya, yakin bahwa ketika kotoran batin ini lenyap, maka kebahagiaan yang tertinggi, atau katakan pembebasannya tertinggi atau yang tertinggi itu sendiri, dapat tercapai, dapat direalisasi. Nah, tetapi keyakinan di sini juga harus atas dasar atas dasar katakan alasan-alasan tertentu. Jadi seperti tadi, seseorang itu percaya yakin bahwa di atas gunung itu ada air karena alasannya melihat seorang wanita, walaupun dia belum mengalami, dia belum tahu persis apakah betul di atas gunung itu ada air, tetapi dia percaya dia yakin karena ada seorang wanita yang baru turun dari gunung. Nah, demikian pula untuk yaitu mencapai yang tertinggi ini harus ada keyakinan, harus ada percaya. Percaya bahwa ini ada alasannya. Apa alasannya? Sekarang kita mengalami sendiri. Kalau kita, batin kita sedang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif, dikuasai oleh kebencian, misalnya oleh iri hati, oleh dengki, oleh dendam, sebenarnya kita menderita. Kita menderita, tetapi kalau kemudian batin kita mulai tenang karena batin kita tidak dikuasai oleh kebencian. Maka kita tidak menderita. Nah, sehingga dari alasan tersebut, maka ada kepercayaan pasti. Kalau misalnya batin saya betul-betul bebas dari pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran negatif, tercabut sampai ke akar-akarnya, pasti yaitu kebahagiaan yang sejati, kebenaran yang sejati dapat direalisasi. Nah, ini ada kepercayaan di sini. Tetapi ketika ditanya apakah Anda sudah mengalami, ada kondisi batin yang betul-betul bebas dari kotoran batin atau dari pikiran-pikiran yang buruk, ya belum, belum mengalami. Jadi apa adanya, tidak tahu, apa itu ada atau tidak ada. Tetapi walaupun tidak tahu kepercayaan ada dengan alasan-alasan tertentu, maka di sini sang Buddha menyampaikan bahwa kepercayaan itu penting, keyakinan itu penting untuk mengawali sebuah pembuktian agar termotivasi untuk membuktikan apa yang yang memang patut layak untuk dibuktikan. Nah, ini disebut sebagai mulikasada. Yang dalam agama Buddha ini tidak dianjurkan adalah yang keyakinan tanpa ada alasan, keyakinan yang membuta, keyakinan yang tidak didasari oleh alasan yang baik alasan yang kuat ini yang 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 katakan tidak tidak dianjurkan dalam agama Buddha tetapi untuk keyakinan yang beralasan seperti yang tadi disampaikan itu baik untuk dimiliki agar seseorang menjadi termotivasi untuk membuktikan apa yang belum terbuktikan. Nah, sehingga di sini barangkali ada ada sedikit katakan ya perbedaan pandangan karena di dalam agnotis, ya kita mengatakan agnotis di dalam agama Buddha masih ada kepercayaan yang mengawali, ada keyakinan yang mengawali. Hanya saja keyakinan di sini, kepercayaan di sini itu tidak berhenti dari dari apa yang diyakini kemudian harus dibuktikan. Karena apa? <tuh> Karena yang namanya keyakinan ini bisa memiliki dua kemungkinan. Jadi ada <tuh> ada khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam, ada namanya, kubur namanya Canggisuta. Sang Buddha menyampaikan ada lima hal. Lima hal yang biasanya dikatakan dimiliki oleh seseorang, yang kemudian dijadikan sebagai dasar pemahaman, dasar pengetahuan, sebagai dasar kebenaran. Tetapi sebenarnya lima hal ini bisa memiliki dua kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Lima hal ini adalah yang pertama, keyakinan atau kepercayaan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai sebelum kita membuktikannya itu bisa benar, bisa juga salah. Nah, yang kedua adalah tradisi. Yang tadi juga uh, di di depan saya sebutkan ada tiga kelompok yang mendasarkan pada kebenaran, mendasarkan kebenaran pada yaitu yang ini, yang mana yang kedua ini adalah yaitu uh, tradisi. Jadi seperti misalnya kitab suci Ya kita kita percaya kitab suci itu sebagai kebenaran. Nah, tetapi kalau hanya berdasarkan kitab suci ini pun juga bisa mempunyai dua kemungkinan, bisa benar juga bisa salah. Nah, yang ketiga adalah yaitu yang didasarkan pada yaitu kesenangan saja. Karena saya senang ya, karena ini saya anggap sebagai uh, yang menyenangkan ya cocok dengan saya maka kemudian dianggap sebagai kebenaran. Tapi ini pun juga bisa salah juga bisa benar. Yang keempat adalah karena logika yang tadi juga disebutkan, karena logika. Apa yang kita anggap secara logika, yang kita anggap ya katakan masuk akal itu pun juga bisa benar juga bisa salah. Dan yang kelima adalah yang muncul karena apa? Karena pemikiran semata. Karena karena sudah dianalisis oleh pikiran kemudian dianggap sebagai kebenaran itu pun juga mempunyai dua kemungkinan bisa benar juga bisa salah nah lima hal ini sebenarnya tidak buruk hanya saja yang menjadi penting adalah setelah seseorang barangkali yakin terhadap sesuatu yang terutama dalam hal ini adalah yang baik kemudian apa yang diyakin ini harus dibuktikan ya nah, jadi harus dibuktikan dalam pembuktian tersebut, yang mana dia belum membuktikan hanya sedang mencari, ya, sedang mencari untuk membuktikan dari berbagai pengalaman dan sebagainya. Kalau dalam agama Buddha tidak hanya sekedar, yaitu sensory perception, tetapi harus ada extra sensory perception. Nah, dalam prosesnya ini, ya, memang ada sisi agnostis, yaitu sisi bahwa memang belum tahu belum tidak tahu tetapi bukan berarti mustahil tidak diketahui ya jadi apa yang diyakini adalah harus dibuktikan termasuk kalau seseorang misalnya percaya dengan sebuah tradisi termasuk kitab suci yang sudah turun temurun ya kita sebenarnya agama 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 sekarang kan mendasarkan pemahamannya pada kitab suci ya termasuk dari dari sisi agama Buddha mendasarkan pemahamannya dari ya kitab suci Tipitaka. Nah, percaya dengan isi kitab suci tibitaka misalnya enggak masalah hanya saja apa yang dipercaya ini harus kemudian dibuktikan harus dibuktikan apakah betul atau tidak benar nah termasuk adalah yang yang masuk akal ini yang logika ini juga sama tidak masalah itu ya, itu masuk akal itu itu seperti kataan sesuai dengan rasio kita sebagai manusia ya kita bisa yakin di situ, kita bisa percaya di situ. Tetapi ini pun juga hendaknya tidak dijadikan sebagai yaitu katakan ultimate bahwa ini adalah kebenaran yang tertinggi. Tidak harus dibuktikan. Nah pembuktian ini yang paling penting. Termasuk yang dua lainnya juga sama. Apa yang dianggap sebagai sebuah kebenaran dari dari yang dua lainnya adalah dari karena merasa cocok, merasa nyaman, merasa senang, dan juga karena itu atas dasar Analisa pikiran sudah dipikir-pikir secara matang itu juga harus kemudian dibuktikan. Karena apa kemungkinan masih ada dua bisa benar juga bisa salah dan untuk mengetahui apa itu benar ataukah itu salah harus ada pembuktian. Nah tentu tapi di sini yang menjadi yaitu penekanan lagi adalah yang hendaknya diyakini hendaknya katakan didasarkan pada akal logika kesenangan dan sebagainya tentu adalah hal-hal yang sifatnya positif hal-hal yang sifatnya bermanfaat kalau tidak bermanfaat ya itu tidak 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 katakan tidak tidak kemudian uh, tidak kemudian dibahas atau kemudian dibuktikan yaitu itu itu yang menjadi poin juga penting dalam agama Buddha ya dalam hal ini ya satu hal yang juga uh, menjadi prinsip dalam agama Buddha yang tadi saya sampaikan adalah ajaran Sang Buddha ini sebenarnya walaupun Sang Buddha ini mengajarkan ajaran beliau itu uh, dalam sejarah katakan guru agama ya kita katakan guru agama barangkali Sang atau Sang Buddha ini yang mengajarkan ajarannya itu dalam waktu yang sangat lama karena beliau mengajarkan ajarannya selama 45 tahun selama 45 tahun dan banyak poin-poin dalam ajaran Sang Buddha, ajaran beliau. Tetapi semua poin yang diajarkan oleh beliau merujuk pada satu hal, yang tidak lain adalah empat kebenaran mulia. Semua hal merujuk kepada empat kebenaran mulia. Semua hal merujuk kepada bagaimana yaitu penderitaan itu ada dan bagaimana penderitaan itu bisa lenyap. Maka beliau menyampaikan begini dalam bahasa beliau, bahasa Pali, beliau mengatakan Ubeja hang etara heja. Tukanza panya pemi duka duka sak dan Dari dulu sampai sekarang yang saya ajarkan itu hanya berkaitan dengan apa itu suffering, apa itu duka penderitaan dan bagaimana penderitaan itu bisa lenyap. Itu diajarkan oleh beliau. Dan dalam satu kesempatan ketika ditanya oleh yaitu seorang siswa beliau bernama yaitu Malungia, yaitu Biku Malungia, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang pada waktu itu ngetren, pada zaman Sang Buddha itu ngetren ditanyakan seperti apakah alam semesta ini uh, permanen atau tidak permanen, apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas. Nah, beliau Sang Buddha mengatakan bahwa saya tidak membahas semua itu. Karena apa? Walaupun seseorang percaya oh, alam semesta ini permanen atau tidak permanen, Alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas atau seseorang tidak percaya. Semua itu tidak membawa kepada pembebasan, tidak membawa kepada yang tertinggi, tidak membawa kepada kebahagiaan yang tertinggi. Tidak membawa kepada pencerahan. Tidak membawa kepada pengetahuan tinggi. Nah, itu jawaban Sang Buddha. Kenapa? Ya, beliau itu sangat konsisten selama 45 tahun itu sangat konsisten untuk mengajarkan satu hal ini hanya untuk berkaitan dengan human suffering and how to end this human suffering itu saja jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu tidak membawa ke arah sana nah sang Buddha tidak akan membahas nah deng, eh, dari sini juga apa yang hendaknya dibuktikan apa yang hendaknya ya dalam dalam hal ini harus diketahui itu adalah yang memang bermanfaat yang memang berkaitan dengan bagaimana mengatasi human suffering, penderitaan manusia. Kalau yang di luar itu yang tidak bermanfaat, yang bahkan yang sifatnya merugikan, apalagi itu tidak akan dibahas. Nah, sehingga dalam hal ini misalnya ketika berbicara hukum karma. Nah, hukum karma ini salah satu hal yang yang katakan uh, menjadi ya bisa membawa kepada seorang untuk ya agnostik. Karena seorang seseorang bisa saja ya tidak tahu dan ya tidak percaya dan tidak tahu apa hukum karma ini ada atau tidak ada. Karena kalau sudah berbicara tentang hukum karma dalam agama Hindu, agama Buddha atau dalam agama-agama lain pada zaman Samudra di India itu pasti akan berhubungan dengan sebuah yaitu kelahiran kembali. Ya karena adanya hukum perbuatan sebab akibat maka akan ada kelahiran kembali ya perbuatan baik membawa kepada kelahiran yang yang baik yaitu alam surga perbuatan buruk membawa kepada kelahiran yang yang di situ banyak penderitaan salah satu contohnya adalah alam alam neraka nah akan demikian nah, ini juga bisa membawa kepada sikap di mana seseorang ya apa adanya tidak tahu tidak tahu apakah betul hukum karma ini ada apakah betul surga dan neraka itu ada atau tidak tidak tahu, tidak bisa dibuktikan. Nah, dalam hal ini Sang Buddha masih menyatakan bahwa ya seseorang baik untuk mempercayai yaitu tentang hukum karma dan penimba lahir. Karena apa? Karena nah ini ini juga menggunakan logika. Kalau orang percaya dengan keberadaan hukum karma dan juga tumbal lahir walaupun dia belum mengalami Ya ketika ditanya apakah sudah mengalami sudah mengalami yaitu kataan kelahiran kembali ya tidak tahu ya karena karena belum meninggal apakah nanti dialami atau tidak tidak tahu. Nah tetapi kemudian ada sisi logika di sini yang juga bisa bisa dijadikan sebagai dasar untuk yaitu mempercayai walaupun tidak tahu keberadaan yang sesungguhnya yaitu adalah begini kalau seseorang yang pertama kalau seseorang tidak percaya dengan yaitu kelahiran kembali, dengan hukum karma, dan juga kelahiran kembali, ada kemungkinan orang demikian akan melakukan kejahatan. Ada kemungkinan orang demikian kemudian akan melakukan apapun yang tidak baik, yang penting dirinya senang. Toh hidup itu hanya sekali, kok ngapain kita menderita, ngapain kita kemudian apa-apa bersusah payah untuk menjaga. Ya, moral kita menjaga batin kita itu kan sesuatu yang sulit. Lebih bersenang lebih baik bersenang-senang menikmati kesenangan indera, melakukan apapun yang disenangi, bahkan ketika kejahatan dilakukan tak masalah. Yang penting bahagia toh hidup hanya sekali. Nah, orang yang tidak percaya dengan hukum karma bisa membawa dirinya kepada tindakan yang demikian. Yang mana ketika ternyata ya ketika Hukum karma itu tidak ada, dan tentunya kelahiran kembali tidak ada. Tetap saja, dia sebenarnya menderita, menderita karena dicela oleh orang-orang yang baik, menderita karena orang di sekitar dia pasti akan membencinya karena kejahatan dia. Nah, kedua, kalau kemudian ternyata hukum karma ini ada dan kelahiran kembali itu ada yang mana hukumnya adalah yang berbuat jahat akan terlahir di alam menderita, maka dia akan apa? menderita setelah kematian. Nah, logikanya demikian. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan orang-orang yang percaya dengan hukum karma, percaya dengan baik dan buruk membawa kepada dampak. Nah, orang demikian akan cenderung untuk apa? melakukan kebaikan karena dia percaya kita dia yakin yakin dengan keberadaan hukum karma, yakin dengan kelahiran kembali, walaupun dia tidak tahu apakah betul kelahiran kembali itu ada. Ya, dia apa adanya tidak tahu. Nah, sehingga di sini orang yang percaya dengan hukum karma dan kelahiran kembali, nah, dia cenderung akan apa? Akan menjaga perbuatannya, menjaga usapannya, menjaga pikirannya. Nah, menjaga perilakunya, dia akan melakukan apapun tindakan yang tidak merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain. Nah, sehingga kalau ternyata hukum karma dan tumimba lahir itu tidak ada, tetap saja dia bahagia. Bahagia karena apa? Karena dia dia dipuji oleh orang-orang bijaksana, dia juga tidak akan dibenci oleh orang-orang sekitar. Nah, tetapi kalau dan dan kalau ternyata hukum karma ada, kemudian ya kelahiran kembali juga ada, dia pun akan berbahagia lagi, berbahagia karena terlahir di alam yang bahagia, alam surga. Nah, Walaupun itu tidak diketahui keberadaan kelahiran kembali termasuk hukum karena itu ada atau tidak ada tetapi karena itu baik itu bermanfaat itu tidak merugikan maka itu patut untuk dipercayai dan patut untuk dipraktikkan bahkan patut untuk dicari untuk dibuktikan. Nah, ini ini menjadi dasar dalam agama Buddha berkata dengan yaitu hal ini termasuk ketika yaitu berbicara tentang uh, dharma atau ajaran Sang Buddha, salah satu kualitas yang diberikan oleh Sang Buddha itu adalah yaitu uh, ehipasiko bahwa dharma atau ajaran Sang Buddha itu ketika dibelajari itu ya membawa seseorang untuk apa untuk datang dan melihat, datang dan membuktikan, ya datang dan membuktikan. Nah di sini ada sebuah perumpamaan yang itu diberikan oleh seorang seorang biku pada abad kelima setelah masehi Banti Budakusa, ya, dalam salah satu bukunya namanya wisutimaga dia menyatakan bahwa kenapa Dharma ini membawa seseorang itu datang dan ingin membuktikan yang tentu pertama adalah yaitu ya seseorang punya keyakinan terhadap Dharma itu penting rasa yakin percaya bahwa Dharma itu benar walaupun belum dibuktikan benar atas dasar alasan tertentu, yang di depan sudah sudah disampaikan, tetapi belum dibuktikan. Nah, mengapa ini 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 apa apa mengundang seseorang untuk datang dan membuktikan itu diumpamakan seperti yaitu jadi ada dua 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 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang membawa sekantong atau satu kresek berisikan kotoran, kemudian uh, memanggil orang-orang eh kamu kalian datang ke sini lihat di kantong saya ini ada kotoran. Walaupun walaupun kotoran tersebut itu benar ada tapi kalau itu tidak bermanfaat itu tidak layak, tidak patut untuk dibuktikan. Kalau itu tidak 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 berguna, tidak layak, tidak patut untuk dibuktikan. Walaupun itu benar itu fakta, tapi tidak tidak layak kata katakan itu tidak layak untuk dibuktikan karena apa? kotor ya tidak berguna walaupun kalau sekarang barangkali ya kita bisa menggunakan kotoran untuk pupuk tapi ini hanya sebagai sebuah perumpamaan bahwa kalau sesuatu walaupun benar tapi tidak bermanfaat maka tidak patut untuk dibuktikan. Nah yang kedua adalah seseorang menggenggam tangannya kemudian mengatakan pada orang-orang Eh, kalian datang ke sini di tangan saya ini ada berlian tetapi sebenarnya kosong tangannya itu kosong karena itu walaupun itu seperti bicara muluk-muluk seperti bicara tentang kebenaran bicara tentang hal yang mungkin dikatakan sebagai spiritualis spiritualisme tetapi kalau ternyata itu itu tidak benar tidak benar itu kosong belaka itu juga tidak patut untuk dibuktikan Nah, yang patut dibuktikan sebagai perumpamanya adalah ketika orang ya menggenggam tangannya memang betul-betul di tangannya itu ada berlian. Kemudian memanggil orang-orang untuk datang dan melihat oh di, di genggaman situ ada berlian. Cobalah lihat gitu. Nah, itu baru apa? Karena berlian itu sebagai ya perumpama umpama, uh, hal yang sifatnya berharga, maka itu patut untuk dibuktikan. Nah, sehingga dalam hal ini juga sama walaupun ada keyakinan, ada kepercayaan dan harus ada pembuktian yang yang harus dibuktikan ini juga harus yang sifatnya adalah bermanfaat yang berguna. Yang tidak bermanfaat yang tidak berguna itu tidak perlu. Maka kalau kita bicara kalau misalnya agama Buddha dalam proses untuk mencari pembuktian bisa dikatakan sebagai agnostis. Ya, tetapi yang dibuktikan pun juga bukan hal-hal yang sifatnya katakan tidak berguna ya tetapi yang dibutuhkan adalah hal-hal yang sifatnya berguna terutama ya dalam agama Buddha ini yang berkaitan dengan yaitu pembebasan berkaitan dengan yang tertinggi berkaitan dengan bagaimana mengakhiri penderitaan manusia ini yang 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 harus harus dilakukan untuk membuktikan ini dan memang selama itu belum terbuktikan, ya masih ada sisi ketidaktahuan bahwa saya tidak tahu itu agnostis. Nah ini ini menjadi menjadi satu poin yang saya kira dalam agama Buddha itu penting. Nah sehingga dalam hal ini yang yang juga tambahan saya adalah bahwa ya nanti kalau misalnya misalnya sudah dibuktikan, misalnya kebenarannya ini yang yang sebenarnya ya dalam konteks agama Buddha ini bisa dibuktikan, ini bisa direalisasi, dan betul-betul itu bisa direalisasi atau telah direalisasi, tidak hanya setelah kematian, bahkan ketika kita masih hidup, maka bahkan di situ masih ada agnostis. Ya, tidak di situ, ya agnostis, ya sudah, sudah lenyap. Yang ada adalah apa? Memahami, mengalami, mengetahui, nah, tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar yakin, tetapi justru mengetahui. Makanya, sebagai satu contoh begini. Ada satu siswa, Sang Buddha, bernama Anatta Bindiga, dan dia seorang rumah tangga, bukan seorang biku, bertemu dengan beberapa siswa dari agama lain. Kemudian, bukan siswa, tetapi bahkan guru spiritual pada waktu itu. Bertemu dengan Anatta Bindiga. Dan bilang kepada Anatta Bindiga, kamu percaya tidak dengan kata-kata Sang Buddha, bahwa ada kondisi batin yang bebas dari pikiran-pikiran atau dengan istilah uh, kitab sucinya itu adalah vitaka bicara. Jadi bebas dari semacam pemikiran-pemikiran yang bergerak. Kemudian Anatepidika mengatakan, oh dalam hal ini saya tidak mendasarkan pada kepercayaan, tidak mendasarkan pada sadha kepercayaan, Wah wow, mendengar begitu, mereka senang sekali. Oh ternyata bahkan ini nah, siswa Sang Buddha terkenal saja tidak percaya dengan kata-kata Sang Buddha. Lantas kemudian Alta Bileka kemudian berbalik bertanya. Balik bertanya. Wahai nah, waktu itu sebenarnya diganti nyata Buddha. Jadi katakan guru guru dari Jainisme diganti nyata buta Wahai Bante, Bante diganti nyata Buddha. Menurut Anda, mana yang lebih baik? Percaya atau mengetahui bahkan ya seorang di kantanya juga mengatakan ya lebih baik mengetahui daripada percaya nah kemudian anak Tamdinga mengatakan dalam hal ini dalam dalam yaitu uh, pernyataan bahwa ada kondisi batin yang bebas dari pikiran-pikiran yang bergerak saya mendasarkan ini bukan atas dasar percaya tetapi karena saya sudah mengalami saya sudah mengetahui. Nah, sehingga di sini ketika sudah mengetahui, ya sudah tidak ada sisi apa keraguan, sudah tidak ada pernyataan saya tidak tahu, karena sudah memahami, sudah mengetahui. Dan ini ini adalah yang apa yang tadi cerita yang tadi disampaikan. Ini juga harus diketahui dipahami melalui extrasensory perception yang yang disebut sebagai itu katakan pemah pengalaman ini disebut dalam konteks agama Buddha adalah jahanam yaitu kondisi batin yang betul-betul tenang, terpusat, terkonsentrasi, bebas dari pikiran-pikiran. Nah, ini adalah jana yang memang itu juga pengalaman utari manusia dhamma yang di luar kemampuan manusia biasa, dan itu bisa dialami. Itu bisa dialami. Tetapi tentu ketika belum mengalami itu, yaitu itu adalah ya masih ada sisi agnot, agnostis, artinya tidak tahu. Tapi kalau sudah mengalami ya, ya memang memang itu ada, memang itu itu bukan sesuatu yang kosong. Nah, termasuk yang tertinggi yang tadi di depan sekali saya sampaikan yaitu ajatang, abutang, akatang, asangkatang yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak di, tidak dibuat dan tidak terkondisi, ya, tidak berkondisi. Itu juga dalam konteks agama Buddha juga merupakan sesuatu dalam tanda petik sesuatu yang yang itu bisa dialami walaupun walaupun dalam proses untuk mengalami ya masih ada sisi agnostis mau tidak mau harus kita akui dan bahkan itu penting untuk mengakui bahwa saya tidak tahu ya dalam dalam Budhis itu disebut sebagai amayawi amayawi adalah jangan berpura-pura dengan sesuatu yang tidak diketahui kemudian di, kemudian mengatakan bahwa saya mengetahui tidak tetapi apa adanya yang tidak tahu ya kita kita mengatakan saya tidak tahu ketika memang itu diketahui ya dikatakan bahwa itu sudah dialami itu sudah diketahui nah sehingga dalam hal ini barangkali eh, kesimpulannya adalah dalam konteks agama Buddha ketika berbicara tentang ketuhanan dalam yaitu ketuhanan dalam definisi yang tidak bisa dipersonifikasikan ke dalam bentuk ataupun ke dalam yaitu katakan kualitas manusia yaitu agama Buddha bisa dikatakan teisme. Tetapi dalam proses untuk mencari untuk mencari atau untuk membuktikan keberadaan ini ketuhanan ini yang aja tang abu tang akatang asang katang itu tetap ada sisi agnostis. Artinya ya tetap harus mengakui bahwa belum tahu ya tidak tahu tetapi bukan berarti kemudian I don't care saya tidak peduli justru di sini harus apa harus dibuktikan dan barangkali kalau di dalam agnostisisme yang yang biasanya diketahui bahkan Tuhan itu Tuhan itu mustahil untuk diketahui tapi dalam agama Buddha Tuhanan di sini bukan sesuatu yang mustahil untuk diketahui ada kemungkinan kemungkinan untuk diketahui dari dari yaitu katakan dari proses mengolah batin, proses menggali batin yang di sini ya jalan telah diberikan dalam uh, dalam Akham Buddha oleh Sang Buddha yang disebut sebagai jalan mulia berunsur 8. Ya harus harus mengembangkan pandangan benar, kemudian pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar dalam ini menjaga batinnya untuk tidak entertaining kotoran batin dan juga harus ada mindfulness ada perhatian, ada kesadaran all the time yang dijaga setiap momennya dan kemudian juga ada yaitu ketenangan yang benar. Nah, dari pengembangan itulah kemudian suatu saat nanti yaitu akan ada realisasian yang tertinggi. Nah, kalau telah telah mencapai itu ya tentu sudah tidak menjadi bagian dari agnostik. Nah, karena sudah memahami tetapi sebelum mencapai itu ya tetap ada sisi agnostis. Itu yang dapat dikatakan di dalam yaitu agama Buddha. Saya kira dari saya demikian karena memang waktunya tadi juga disampaikan satu jam dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pemahaman terutama karena tadi juga oleh Bapak Budi ya saya diminta untuk melihat dari sisi yaitu filsafat agama Buddha yaitulah dari sisi filsafat agama Buddha sekiranya demikian dan mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti dan saya kembalikan waktu kepada Bapak Budi Munarman. Terima kasih. Silakan Pak Budi. Saya belum diambil. Baik, eh, terima kasih. Nanti kita tadi sudah mendengarkan dari Bante Santo uh, satu pandangan yang saya kira sangat menarik dan memberikan kita wawasan wawasan baru mungkin ya malah di mana uh, kalau kita membaca buku ini uh, perspektifnya adalah filsafat barat tapi kita malam ini juga akan melihat perspektif filsafat timur ya terutama dalam hal ini adalah budisme filsafat budisme dan kita melihat bahwa agnostisisme itu adalah sesuatu yang yang mungkin penting, ya, di dalam proses kita, uh, pencarian, pencarian, atau jalan menuju kepada pemahaman tentang yang ilahi. Itu oke, okay, uh, nanti kita akan diskusi. Ini ada banyak, uh, sudah ada banyak pertanyaan, bante, tapi kita nanti akan. Uh, sampai kepada pertanyaan-pertanyaan ini saya akan bacakan nanti atau ada beberapa teman akan me, 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 membicarakannya langsung tapi sebelumnya eh, seperti biasa kami dari admin esoterika eh, akan meng, me, membuat review terhadap buku ini dan eh, kawan kita denny ja sudah me, membaca dan mereview buku ini dalam sebuah video kita dengarkan dulu video ini sebelum nanti kita berinteraksi dalam uh, tanya jawab dengan Dante. Silakan, Anek. Sahabat, manusia itu lebih dari sekedar kumpulan atom-atom yang bergerak ke sana dan kemari. Dalam diri manusia juga hadir sesuatu yang suci, yang secret, yang spiritual. Masalahnya, hal-hal yang suci itu hanya kita rasakan saja, karena kita tak punya pengetahuan yang cukup untuk membuktikannya. Itu sesuatu yang unknown, sesuatu yang agnostik. Agnostik ini dari bahasa Yunani kuno, A itu tidak, gnosis itu pengetahuan, jadi agnostik itu adalah terminologi untuk menyatakan bahwa kita tak punya pengetahuan yang cukup untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya metafisika itu seperti Tuhan, dunia akhirat, dan lain sebagainya. Ini kutipan dari filsuf Amerika Martha Nussbaum. Ini kutipan yang cukup kuat untuk kita mulai menjadi pengantar dari diskusi webinar Esoterika yang ke-22. Kali ini topiknya memang soal agnostisisme sesuatu yang sangat besar dalam percakapan metafisika ini kategori satu term yang sangat signifikan dalam percakapan mengenai Tuhan dan agama kali ini yang menjadi pembicara adalah sahabat kita Dr. Biku Santa Cito ia seorang dokter juga seorang pendeta dari agama Buddha, ya. ini agama yang orang katakan paling kurang berspekulasi mengenai dunia-dunia yang memang mustahil kita ketahui. Peran saya hanya memperkaya diskusi ini dengan data-data baru, juga mencoba mengkoneksikan satu konsep agnostisisme satu konsep yang dipopulerkan sekitar 200 tahun yang lalu dengan fenomena mutakhir yang satu saja saya cuplik di sini karena sangat signifikan yaitu satu paham yang menjadikan agama sebagai milik bersama ia ada berhubungan dengan agnostisme ini menjadikan agnostisme ini sebagai fondasi untuk Tak lagi berdebat dan mempercakapan hal-hal yang mustahil kita ketahui di luar sana, soal Tuhan, soal akhirat, dan lain sebagainya, tapi paham ini, paham yang menjadikan agama milik bersama, tetap membuka ruang diri pribadi kita pada satu spiritualitas, yang tidak tunduk pada satu doktrin agama saja, tapi menjadikan semua agama yang ada sebagai kekayaan kultural milik bersama. Itu peran saya menghubungkan agnostisme dengan konsep yang paling baru yang menjadikan agama sebagai milik bersama. Landasan diskusi kita adalah buku. Ini buku yang dikarang oleh Robin Le Poldevin sudah ada terjemahannya di Indonesia menjadi agnostisisme, sebuah pengantar singkat ia berasal dari buku aslinya dalam bahasa Inggris agnosticism yang terbit di tahun 2010 buku inilah yang akan menjadi landasan dari diskusi kita nah, saya memperkaya dengan kondisi mutakhir dari data dulu Baru nanti kita masuk kepada topik ini Ini data mutakhir Jika kita kaitkan agnotisisme dengan situasi agama Nah kini di era ini sudah hadir 4.300 agama Ini bukan main begitu banyaknya agama yang sekarang ini ada Ini data dari lembaga yang bernama Adherence Sebuah organisasi independen yang tidak berafiliasi kepada agama manapun. Jadi ini era di mana hadir di peradaban kita 4300 agama dengan 4300 konsep yang berbeda-beda, dengan 4300 dimensi metafisika dengan alam gaibnya sendiri yang berbeda-beda, dan kita disajikan oleh begitu banyak nuansa. Ini juga data yang penting bahwa ternyata di era sekarang ini, ini memang agama terbesar tetap agama Kristen, ada 31 persen populasi dunia beragama Kristen, ada yang agama Islam 24,9 persen, tapi kelompok ketiga yang terbesar itu adalah kelompok yang tak lagi mendefinisikan dirinya. Tak lagi mengkaitkan dirinya pada agama apapun, termasuk juga mereka yang agnostik, yang tak lagi ingin berspekulasi tentang hal-hal yang mustahil diketahui di dunia, termasuk dalam kelompok ini. Ini kelompok unaffiliated yang ternyata sekarang ini jumlahnya begitu banyak, sudah 15,58%. Jadi kelompok... Populasi manusia individu yang tak lagi ingin mengidentifikasikan diri pada agama ini sekarang ini, bahkan jumlahnya melampaui agama Hindu juga melampaui agama Buddha. Nah, berikutnya, ini juga terminologi yang kita dengar, yang semakin populer, yaitu situasi di mana orang-orang yang menyatakan "saya spiritual" tapi tidak religius. Ya. Yaitu para individu yang tetap membuka diri pada aneka spiritualitas, tapi mereka tidak ingin mengafiliasikan diri, tak ingin mengidentikan diri pada satu agama manapun, karena, karena itu mereka mengatakan, kami dan saya seorang spiritual, tapi tak lagi religius ya. Apa artinya ini? Karena spiritual di sini diartikan adalah seseorang yang tetap membuka sisi batin, interior life dari dirinya. Dia tetap menghayati cinta, ingin tetap mendapatkan satu *make of life*, dan ingin menganalisa, memahami hal-hal yang dapat diketahui saja, soal derita, soal happiness, tapi tak lagi ingin berspekulasi mengenai hal-hal yang mustahil diketahui. Karena posisi mereka adalah agnotis. Posisi mereka adalah merasa tak mempunyai pengetahuan untuk itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke terminologi utama diskusi ini, agnotisme itu. Ya. Apa arti terminologi itu? Nah ini dari bahasa Yunani, agnosticism itu Artinya unknowable, un sesuatu yang tak tak bisa kita ketahui. Jadi ini sikap hidup yang menyatakan saya tidak bisa meyakini apa yang tak bisa saya ketahui. Ini prinsip yang sederhana tapi efeknya besar bagi pemahaman agama, efeknya besar bagi satu percakapan metafisika. Nah prinsip ini, agnostisme ini, dia lahir di era ilmu pengetahuan yang merupakan reaksi atas doktrin agama. Saat itu, begitu terasa seolah-olah agama memberikan satu doktrin tentang hal-hal yang gaib di luar sana, yang seolah-olah itulah yang ada, nah, muncullah kemudian dibawa oleh spirit ilmu pengetahuan, yang menyatakan bahwa kami mengambil sikap tak lagi ikut meyakini apapun yang tak bisa kami ketahui. Lahirlah antitisism ini dari situasi seperti ini yang kembali dipopulerkan pertama kali setelah ini istilah yang sudah ada sejak lama di era modern dipopulerkan di tahun 1869 dalam pertemuan Metaphysical Society di London. Jadi pertemuan inilah yang mencatat istilah agnosticism ini kembali dipopulerkan dan yang membawa istilah ini adalah Aldous Huxley. Ia seorang penulis dari London dan dikenal waktu itu ia pembela gigih dari teori evolusi Darwin yang sangat kontroversial kala itu lahir 1894 1963 dan menurut Aldous Huxley agnostisme ini bukanlah sebuah paham ia hanyalah sebuah metode sebuah cara berpikir sebuah prosedur yang tak meyakini apa yang mustahil diketahui. Dia paham ini Cara bekerja ini, cara berpikir ini, dalam pertemuan metafisika, sehingga akhirnya terbuka mata banyak orang untuk kembali melihat bahwa dalam percakapan mengenai agama, percakapan mengenai dunia metafisika, tak lagi terkurung hanya pada kelompok ateis atau teis, tapi juga ada di tengahnya itu agnotis. Kita bisa melihat di sini. Nah, para penganjur dan para pemikir yang berada di barisan agnostis menyatakan baik ateis ataupun teis itu dua-duanya adalah paham yang sama-sama berdasarkan pada apa yang mustahil diketahui. Kita tak punya pengetahuan yang cukup untuk tahu Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada yang bisa kita ketahui bahwa hal-hal yang kita alami saja. Karena itu, untuk hal-hal yang sifat di metafisika, saya mengambil sikap, kata mereka, mencari seorang agnostik. Nah, tentu saja Adolf Huxley ini ketika ia bicara ini punya akar yang panjang, sudah ada sebelumnya jejak para pemikir yang mempengaruhinya. Kita ambil beberapa di sini. Pertama tentu saja ini yang sangat sering dikatakan oleh oleh Huxley bahwa ia dipengaruhi oleh David Hume, seorang filsuf Inggris, Hume lah yang membawa satu pandangan bahwa realitas tak dapat diketahui tanpa melalui pengalaman. Jadi hal-hal dunia gaib sana, Tuhan dan sebagainya di sana itu karena dia itu tak datang dari pengalaman individu-individu banyak orang. Ia Tuhan pun berada di luar pengalaman dan ia tak bisa dipercakapkan karena tak ada basisnya. Di luar yang bisa diambil manusia, kata David Hume, itu hanyalah percak kosong saja. Ini David Hume dan juga setelah itu ada juga Immanuel Kant ini filsuf Jerman yang hidup di tahun 1724-1804 juga menyatakan bahwa manusia hanya dapat mengetahui fenomena hanya hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera kita tapi realitas pada dirinya sendiri hakikat yang sebenarnya yaitu dunia nomena seperti Tuhan, akhirat, dan lain-lain itu sesuatu yang tak bisa kita ketahui Nomena tak bisa kita ketahui Hanya fenomena yang bisa kita ketahui Tapi kata Ibn juga Sesuatu yang tak bisa kita ketahui Tak berarti itu tak ada Tak berarti itu pasti mustahil Hanya saja memang kita tak bisa tahu pasti Ini pun juga mempengaruhi pada Husley Nah ketiga yang juga mempengaruhi Husley adalah Charles Darwin seorang salah satu penemu teori evolusi yang juga dari Inggris hidup di tahun 1808 1882 ia mengatakan bahwa ya kita bisa mengetahui banyak hal tapi awal dari segala sesuatu yang pertama dari segala sesuatu itu tetap misteri dan tak bisa kita ketahui soal itu saya memilih diam saya memilih menjadi agnost. ini pandangan Charles Darwin yang kuat juga mempengaruhi Huxley nah, setelah Huxley kita tahu paham ini terus tumbuh ya. artisme ini terus berkembang dengan berbagai variasinya ya. dan kemudian kita bisa meramukan taban tambahan yang membuat agnostisme ini menjadi fondasi Terbentuknya satu spiritualitas baru di luar dari yang ada selama ini, salah satunya juga dibantu oleh Albert Einstein yang memberikan satu pandangan bahwa manusia bisa menciptakan hukum-hukum moral tanpa harus meyakini sang pembuat hukum di alam gaib. Jadi Albert Einstein juga memperkokoh satu pandangan. Walaupun kita tidak bisa bicara mengenai dunia di luar sana, alam yang gaib, Tuhan dan lain sebagainya, tapi tanpa berbicara itu pun manusia bisa kapabel, bisa tetap mampu untuk menciptakan hukum-hukum moral, untuk menciptakan panduan hidup yang beradab, untuk menciptakan hidup yang bermakna. Walaupun tanpa perlu kita berspekulasi mengenai dunia-dunia gaib yang tak lagi bisa disentuh karena unknown, karena kita tak punya pengetahuan cukup untuk itu. Tapi sekali lagi bagi mereka yang ingin pergi lebih jauh, yang tetap ingin membuka ruang spiritualitas, tak puas hanya dengan cara pandang reasoning saja. Karena itu juga kita kutip di sini Jalaluddin Rumi, seorang sufi dari Afghanistan yang lahir 800 tahun yang lalu. Rumi pun memberi pandangan di sini bahwa in the face of love, reason is power love. Jadi walaupun reasoning itu hal yang penting yang membuat kita punya pegangan tentang apa yang pasti, tapi tetap saja di luar itu bagi mereka yang mendalami spiritualitas ada satu dunia yang jauh lebih besar yang yaitu adalah cinta yaitu kisah kasih yaitu satu bentuk keharuan yang begitu agung yang memberikan makna bahkan seperti dikatakan Rumi in the face of love di hadapan cinta yang begitu besar reason is powerless. Reasoning itu justru menjadi lemah tak berdaya. Dan melalui Rumi ini pula kita bisa kombinasikan satu sikap yang agnostik tapi tidak menjadi agnostik yang non-spiritual, agnostik yang sekuler, agnostik yang tak lagi membuka ruang pada spiritualitas tapi berkembang menjadi agnostik plus spirituality. Agnostik yang membuka ruang bagi spiritualitas. Nah, saya ingin menunjukkan dua buku yang pernah saya karang. Yang pertama judulnya Spirituality of Happiness. Ini spiritualitas abad 21, narasi ilmu pengetahuan. Dan kedua buku yang judulnya Bergeser, yang pemahaman agama. Dari kebenaran mutlak menuju kekayaan kultural mirip bersama. Dua buku ini juga menyuarakan hal yang sama yaitu satu sikap agnostik tapi plus spirituality. Satu sikap yang tetap menjadikan reasoning sebagai satu fondasi dan menjadikan narasi ilmu pengetahuan sebagai satu cara untuk memahami banyak hal, tapi juga tak berhenti di sana, beyond itu juga membuka tetap satu ruang kepada dunia spiritualitas yang salah satu sikapnya itu menjadikan agama sebagai milik bersama. Nah, ini fenomena yang kita lihat terjadi di peradaban 10 tahun ini dari hasil Pew Research Center menunjukkan bahwa Christmas sekarang juga diperingati oleh orang-orang yang non-Kristian mereka ikut merayakan Natal, ikut hadir di Natal, ikut menghayati situasi Natal, walau mereka tak percaya dengan Yesus Kristus sebagai Anak Tuhan, walau mereka tak percaya dengan Bunda Maria sebagai seseorang yang perawan, tapi mereka tetap bisa menghayati, tetap bisa menikmati satu perayaan agama Kristen seperti Natal itu. Hal yang sama juga dengan Roma, dan ini satu ritual besar di dunia muslim pun orang-orang non muslim yang banyak juga yang menikmati untuk puasa bersama-sama walaupun mereka tak percaya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu walaupun mereka bukanlah pengaruh Islam ini fenomena yang mulai banyak sekali muncul yang menjadikan semua agama sebagai kekayaan kultural milik bersama mereka tak lagi bersedia untuk berdebat atau berspekulasi mengenai hal-hal yang tak bisa diketahui soal siapa dapat wahyu, apakah benar yang dapat wahyu, apakah yang itu tak dapat wahyu, itu hal yang di luar pengetahuan mereka, tapi mereka menikmati agama sebagai kekayaan spiritual. Nah, ini slide terakhir yang membawa aknotis. Agnostizm itu sebagai bagian dari satu kerangka pemahaman baru, yaitu era agnostik spiritual, saya sebut seperti itu. Ini satu sikap hidup yang tak lagi ingin berspekulasi tentang hal-hal yang tak mungkin kita ketahui. Tak lagi mau berdebat soal itu, soal wahyu, soal Tuhan. Biarlah itu menjadi keyakinan masing-masing, karena tak ada cara bagi kita untuk memverifikasi yang mana yang salah, yang mana yang benar. Apalagi sekarang ini ada hadir 4.300 agama dan masing-masing agama begitu banyak pula interpretasi yang berbeda-beda itu. Namun bedanya agnostizm yang datang pada pola ini tidak berakhir pada ateisme, tidak berakhir pada agnostik yang sekuler, tapi ini agnostik yang spiritual yang membuka tetap pada dirinya itu ruang-ruang spiritualitas yang membuka satu interior life bagi kehidupan beyond reasoning. Bagi kehidupan yang yang kadang-kadang reasoning pun tak bisa masuk ke sana. Dan Pandangan ini tak ingin dibatasi oleh satu doktrin agama saja, apalagi mereka melihat begitu banyak agama yang ada, mengapa pula kita dibatasi oleh satu doktrin, tapi kita bisa juga untuk menikmati semua doktrin dan meramunya sesuai dengan apa yang diyakini, dan ini juga satu paham yang tetap mengeksplor meaning of life. Mengeksplor apa itu happiness, mengeksplor juga soal penderitaan, tapi semua itu dieksplor dengan narasi ilmu pengetahuan. Jadi sahabat, itulah tambahan dari saya bahwa paham akntism yang berkembang 200 tahun yang lalu itu yang tak lagi mau bicara, tak lagi ingin menyentuh sesuatu yang mustahil diketahui pun sudah berkembang dengan berbagai variasinya, ada agnostizm yang sekuler. Nah, kita di sini atau saya di sini mengembangkan agnostizm yang spiritual, yang memberikan tempat terhormat kepada agama-agama karena agama-agama itu adalah bagian dari tradisi dari satu kekayaan kultural yang memberikan inspirasi untuk memperkaya batin. Manusia. Salam. Baik, eh, terima kasih Denny yang sudah eh, pertama mereview buku ini dan juga memberi insight-insight sehingga kita malam ini mendapatkan satu paduan pemikiran dari tadi eh, Bante Santa Cito sudah mengemukakan dari satu perspektif pesawat eh, timur, Budisme, dan ini dari perspektif perkembangan-perkembangan kemajuan dan ilmu pengetahuan. Oke, okay, uh, kita akan lanjut untuk diskusi bersama Bante dan uh, kita sayangnya kita hanya punya waktu sedikit Bante tapi enggak <tapi> apa-apa kita coba aja. Kita punya waktu 15 mungkin lebih-lebih sedikit bolehlah Hai. Ini ada banyak pertanyaan Bante uh, mungkin saya akan mulai dulu dengan menawarkan pada teman yang mau Uh, mau apa bicara langsung tadi saya lihat ada tapi sekarang sudah nggak ada apa ada oke okay. tadi ada Mas Dito, tapi mungkin sekarang sudah nggak ada ya sudah pamit nih di oh, Taiwan ya di ya. Taiwan sudah malam oh di Taiwan sudah malam baik uh, saya mungkin akan ringkaskan aja Bante ini ada dalam kolom chat yang pertama dari Pak Heru Herianto Uh, Budisme itu termasuk ateisme atau teisme atau agnostisisme. Tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi mungkin uh, minta penjelasan lagi. Kemudian yeah. dari Pak Erikson, uh, apa yang dimaksud dengan empat kebenaran yang mulia dan bagaimana mendapatkannya? Kemudian dari Pak Taufik, saya ini aja ya nanti saya saya apa namanya? Uh, Bacakan sedikit-sedikit poinnya, yeah. nanti Bantu right. bisa menjawab ini aja, uh, right. cara uh, menyeluruh begitu. Right. Uh, kemudian dari Taufik, pertanyaannya adalah apakah untuk percaya atau beriman atau keluar dari fase agnostik perlu dan pasti menggunakan ilmu? Jadi untuk keluar dari agnostik itu perlu menggunakan ilmu. Untuk percaya juga apa perlu menggunakan ilmu. Atau cukup hanya dengan pengalaman batin. Dari Taufik Solo, Kemudian eh, dari Muhammad Iksan. Izin bertanya. Satu, untuk sampai dan dekat pada Tuhan, apakah harus menderita? Atau mengalami penderitaan? Kedua, eh, apakah... Apakah kelahiran kembali atau reinkarnasi membuat membuat karmanya bisa berubah atau tidak berubah. Eh uh, mungkin itu dulu lah nanti ya. kalau ada waktu banyak masih ada baik, baik. lagi. Baik, ya. Terima kasih Pak Budi, ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Buddhisme termasuk ateisme, teisme atau agnostisisme? Jadi tadi sudah disampaikan sebenarnya di awal sekali, bahwasanya kalau ini berbicara tentang uh, teisme dalam konteks yaitu katakan God Creator atau Tuhan sebagai pencipta memang agama Buddha tidak mengarah ke sana, tetapi suaranya kurang keras, Bante. Suaranya mengecil. Mengecil ya suaranya ya. Sekarang bagaimana suaranya? Ya uh, bagus, bagus ya Pak. <tuh> <tuh> ya. Jadi sekali lagi bahwasanya kalau berbicara tentang yaitu Tuhan dalam konteks yaitu pencipta memang agama Buddha tidak menekankan ke sana. Karena definisi sebagai yang tertinggi atau ketuhanan lebih mengacu kepada sesuatu yang tidak bisa dipersonifikasikan ke dalam yaitu sosok ataupun ke dalam kualitas batin seperti batin manusia. Nah tetapi kalau kita mendefinisikan Tuhan sebagai yang tertinggi dalam konteks ini ya agama Buddha bisa dikatakan sebagai teisme. Tetapi dalam pencarian pembuktian apakah ketuhanan yang tertinggi ini itu katakan ada atau tidak ada itu di situ ada sisi agnostik. Agama Buddha ada sisi agnostik dalam pencarian untuk membuktikan keberadaannya. Hanya saja ini memang agak sedikit dibedakan dari pandangan agnostik yang secara umum yang mengatakan bahwa Tuhan itu atau ketuhanan itu mustahil untuk bisa dibuktikan. Karena itu di luar, yaitu e, indrawi, di luar panca indra, di luar pengalaman panca indra. Sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Nah ini berbeda dari situ. Yang mana dalam ajaran Buddha, kalau kita berbicara agama Buddha di sini, bahwa yang tertinggi ini bisa dibuktikan. Dan pembuktiannya tidak hanya setelah kematian, bahkan sewaktu seseorang masih hidup, yang mana itu menggunakan, yaitu katakan, uh, yaitu yang tadi saya sampaikan sebagai pemahaman atau pengetahuan yang tertinggi melalui meditasi yang di situ termasuk bagian dari empat kebenaran mulia. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan empat kebenaran mulia. Yang mana bagaimana empat kebenaran mulia ini dan bagaimana mendapatkannya? Ya, empat kebenaran mulia ini sebenarnya kan hal yang sudah yang yang ada di dalam kehidupan setiap manusia bahkan ya kami uh, agama Buddha mengatakan ya ada pada setiap makhluk yang mana ini dipahami di dalam batin masing-masing apa yaitu yang pertama apa itu penderitaan itu hendaknya dipahami kemudian apa itu sebab penderitaan yang itu harus dilenyapkan ya harus dilenyapkan dan kemudian apa itu lenyapnya penderitaan yang harus direalisasi dan ini juga mengacu kepada yang tertinggi dan kemudian jalannya jalan untuk melenyapkan itu harus dikembangkan. Nah, jalannya tidak lain adalah seperti yang tadi juga saya sampaikan yaitu jalan mulia berunjuk 8. Itu yang mesti dikembangkan dan itu semua berada di dalam kehidupan setiap manusia, bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang sifatnya gaib. Sesuatu yang sifatnya itu tidak dipahami, tetapi untuk sementara ini, kecuali yang kebenaran ketiga, semuanya sudah ada. Apa itu penderitaan? Sudah ada, apa itu sebabnya juga sudah ada dalam batin kita, dan jalannya tinggal kita mengembangkan, dan itu memungkinkan untuk dikembangkan. Dan hanya yang ketiga ini, yang patut apa? Yang patut untuk direalisasi, yang tertinggi ini, yang mana dalam hal ini masih dalam konteks, yaitu agnostik. Karena belum diketahui, kecuali mereka-mereka yang memang sudah merealisasi, yang sudah mengalami baru, kemudian ya, agnostiknya sudah hilang, sudah tidak ada. Nah, itu adalah berkaitan dengan pertanyaan kedua: kemudian, apakah untuk percaya ini, pertanyaan ketiga, atau beriman atau keluar dari fase agnostik, perlu dan pasti menggunakan ilmu, atau cukup hanya dengan pengalaman batin? Ya dalam hal ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang yang tadi ya filsafat agama Buddha yang mengacu kepada yaitu yang tertinggi yaitu harus menggunakan pengalaman batin. Pengalaman batin yang di sini tidak hanya sekedar batin dalam konteks indrawi. Jadi kalau di Buddhisme ini ada yang dimaksud dengan indrawi itu tidak hanya panca indra, tetapi lebih kepada yaitu enam indra. Termasuk adalah indera pikiran, tapi dalam indera pikiran di sini juga masih dalam konteks, yaitu duniawi. Ada indera pikiran yang itu sudah katakan extrasensory perception, atau sesuatu yang kemampuan batin yang melampaui kemampuan manusia biasa, melampaui kemampuan dari enam indera biasa. Nah, ini yang harus juga diupayakan dalam konteks, yaitu agama Buddha ini harus diupayakan untuk membawa kepada yaitu pengalaman yang tertinggi sehingga fase agnostik itu bisa lenyap. Nah itu itu untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian untuk yang selanjutnya, apakah untuk sampai dan dekat pada Tuhan seseorang harus menderita atau mengalami penderitaan? Ya justru kalau kita melihat dari jalan yang membawa kepada ketuhanan dalam konteks agama Buddha ya justru jalannya adalah jalan kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena jalannya adalah tidak berbuat jahat, senantiasa melakukan kebajikan setiap momennya, setiap yaitu it's and every moment itu harus menjaga batinnya agar tidak entertaining kotoran-kotoran batin. Ya bagaimana batin itu diupayakan untuk berpikir yang baik, yang positif, yang, positif, yang bermanfaat dan semua itu sebenarnya adalah kebahagiaan bukan sebagai penderitaan walaupun untuk beberapa orang yang tidak terlatih itu masih dalam konteks menderita perjuangan itu menderita tetapi sebenarnya itu adalah kebahagiaan nah sehingga sebenarnya malahan harus apa? harus harus apa? tidak menderita dan kemudian apakah kelahiran kembali reinkarnasi membuat karmanya bisa berubah atau tidak berubah yang dalam hal ini ada satu hal yang mungkin uh, uh, di masyarakat secara umum masih katakan uh, tidak katakan ya tidak tidak paham apa itu karma. Nah, karma ini biasanya oleh masyarakat secara umum sebagai hal yang buruk. Nah, karma itu sebagai ketika seseorang mendapatkan musibah, kecelakaan itu disebut sebagai karma. Padahal ya di dalam Kepercayaan e, Buddhisme ataupun Hindu yang disebut sebagai karma adalah perbuatan. Nah, dari perbuatan dari karma membawa kepada, yaitu kebahagiaan atau penderitaan. Jadi, karma yang baik, perbuatan yang baik, membawa kepada kebahagiaan. Karma yang buruk, perbuatan yang buruk, membawa kepada penderitaan. Nah, di sini, kalau pertanyaannya adalah apakah kelahiran kembali bisa membuat kondisi seseorang ini berubah tentu tentu bisa membuat kondisi seseorang bisa berubah dengan apa dengan misalnya sekarang banyak melakukan misalnya begini kalau dalam konteks buddhisme adalah apa yang kita alami sekarang ini menderita dan bahagia itu ada kaitannya dipengaruhi walaupun tidak keseluruhan dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan yang lampau sekarang kita misalnya mengalami kondisi yang tidak bahagia, menderita, kita terlahir di di keluarga yang miskin misalnya dan itu adalah penderitaan. Itu karena apa? Karena ki, di kehidupan yang lampau ada kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Nah, tetapi kalau kemudian sekarang memahami demikian dan sekarang eh, orang tersebut selalu melakukan kebaikan, mengubah dirinya untuk senantiasa mengisi hidupnya di dalam kebajikan, di dalam kebaikan, menghindari kejahatan ketika kemudian dia dia dilahirkan di kelahiran mendatang setelah kematian yaitu bisa berubah berubah terlahir di alam yang membahagiakan nah sehingga apa perbuatan itulah yang bisa membawa kepada perubahan di kehidupan mendatang dan itu juga bisa sebaliknya sekarang barangkali kelahirannya adalah menyenangkan bahagia karena hasil dari perbuatan yang lampu tetapi ketika sekarang malahan banyak melakukan kejahatan ya dalam kepercayaan Buddhis kehidupan mendatang membawa Terlahir di alam yang yang tidak bahagia atau di alam penderitaan yaitu jadi seperti itu kalau kita bicara dalam konteks agama Buddha di pesawat agama Buddha ya saya kira terima kasih demikian baik baik terima kasih Bante eh, ibu bapak sekalian teman teman sahabat esoterika karena kita sudah menjelang jam satu barangkali kita harus akhiri uh, pertemuan kita, diskusi kita malam ini. Saya tahu masih ada banyak pertanyaan, mungkin masih ada 5-6 pertanyaan di kolom chat, tapi karena waktu kita tidak bisa bisa uh, apa, menjawabnya. Uh, mungkin dalam kesempatan lain, atau mungkin bisa, bisa japri kepada Bante nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih Bante untuk pencerahannya malam ini bapak Bapak sekalian, terima kasih uh, atas kehadirannya. Senang sekali karena masih ada 70 orang yang bertahan untuk ikut dalam diskusi ini. Kita akan ketemu lagi uh, pada diskusi bulan Februari. Kita akan lakukan pada tanggal 23 Februari. Dan kita akan mengenang uh, perginya, wafatnya uh, Tij Nat Han, seorang tokoh perdamaian dunia yang sangat banyak dan memberi pengaruh pada pada perkembangan bagaimana kita melihat perdamaian dunia. Oke, itu tanggal 23 Februari nanti kami akan berikan informasinya. Sekali lagi terima kasih Bante untuk Ayo, pencerahannya sama, malam kasih, ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi pada suatu hari dalam diskusi yang lain. Minim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara malam ini. Uh, salam dan uh, salam sehat selalu.